2021. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pasaman Barat KPP Agung 2020 dan kepada Bapak Wakapolres, dan yang kita hormati dan serta kita banggakan rekan-rekan Mitra Humas Polres Pasaman Barat. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan press release terkait pengungkapan kasus perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebanyak 12 kilo. Kemudian dilanjutkan dengan press release terkait dengan perkara pembunuhan atau penemuan mayat yang lokusnya di wilayah hukum Polsek Kendali. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Kapolres, dengan hormat kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan PJU, online dari jad cetak, Mitra Polres Pasbar yang sempat hadir pada siang yang sejuk hari ini. Hari ini dari Polres Pasaman Barat kita akan rilis, hari ini kita akan rilis dua kasus yang sudah ditangani Polres Pasaman Barat. Yang pertama, kalian sudah bisa lihat ini perkenalan narkoba terbesar ya. Narkoba jenis ganja terbesar selama berdirinya Polres Pasaman Barat. Yang sebanyak ganja berat besi kurang lebih 12 kg. Adapun dasar kita bertindak yaitu dari laporan polisi nomor LP137 yang merupakan pelimpahan dari Polres Padang Pariaman. Dimana dengan nama tersangka yaitu M. Tauhid bin Ahlan, dipanggil biasa dipanggil Putor alias B. Yang bersangkutan tinggal di Ujung Gading, umurnya 28 tahun, kelamin laki-laki, suku Mandailing, agama Islam, pekerjaan wira swasta, beralamat di Kecamatan Ujung Gading. Untuk TKP, barang bukti ditemukan di BIM, di Bandara BIM, di Padang Pariaman. Kemudian untuk waktu kejadian yaitu pada hari Senin 20 November 2023, sekitar pukul 6. Adapun barang bukti yang kita amankan, yang rekan-rekan bisa lihat di depan saya, ini ada dua bungkus besar narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja. Di dalam dengan bungkus lapan warna kuning dengan berat 12 kg. Kemudian satu buah karung plastik yang digunakan untuk membungkus. Kemudian satu helai kain sarung, itu juga untuk membungkus, untuk mengelabui petugas. Kemudian satu lembar kertas yang bertuliskan alamat pengirim dengan tujuan. Ya, alamat tujuan. Kemudian satu buah resi, bukti pengiriman dari JNE. Kemudian satu buah kardus, air mineral, merek alami, yang digunakan untuk membungkus. Kemudian satu buah plastik bubble wrap warna putih. Kemudian ada juga hasil tes urin ya. Hasil tes urin yang diambil dari sampel tersangka dan hasilnya cukup positif. Positif sabu. Ini sudah dites dan ditemukan positif sabu. Kemudian adapun kronologis kejadian. Jadi pada hari Senin tanggal 20 November sekitar pukul 6, petugas kargo di Bandara BIM itu melakukan pemeriksaan barang menggunakan X-ray dari kargo sehingga menemukan barang bukti tersebut. Kemudian dari hasil pemeriksaan X-ray, karena diketahui dan diduga itu berupa ganja, mau dilaporkan ke Polres Padang Pariaman. Kemudian dari Padang Pariaman, karena melihat di situ alamat pengirimnya dari Ujung Gading, baik dari Polres Padang Pariaman, koordinasi dengan Kasat Narkoba, ya, dan dilakukan penyelidikan ya, asal usul barang tersebut.
Kemudian selanjutnya di dalam alamat pengirim tersebut tertera nama Hajah Naura Agustina. Ini sebagai yang alamat. Jadi untuk mengelabui tersangka ini menggunakan alamat palsu. Pengirim maupun penerima. Dengan alamatnya di Pasaman Barat di Kecamatan Lembah Melintang. Kemudian untuk penerimanya di sana dituliskan atas nama Julian Pungki. Julian Pungki atau bisa biasa dibaca Pangki. Alamatnya yaitu di Kecamatan Gundang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, ini alamatnya di alamat besar. Yang dikirim melalui JNE. Dan selanjutnya setelah mendapat informasi dari Polres Padang Pariaman, selanjutnya Kasat Narkoba melakukan penyelidikan ke JNE di pertama di JNE di Simpang 4. Ya, dari keterangan petugas JNE di sana mengatakan bahwa resi tersebut bukan berasal dari JNE Simpang 4 tapi dari JNE di Ujung Gading. Ya, kemudian tim dari Narkoba beserta Polsek menuju ke kantor JNE Ujung Gading. Ya, di sana telah berkoordinasi dan memanggil petugas dan pemilik JNE, kemudian melihat rekaman CCTV yang ada. Kemudian nanti CCTV-nya nanti bisa kita bagikan kepada rekan-rekan wartawan yang berusaha media televisi, nanti kita berikan rekaman CCTV-nya. Di sana terdapat satu orang yang diduga mengantarkan paket tersebut ke JNE Ujung Gading. Kemudian pada tanggal 21 November sekitar 21 di Buta, Kondang Jorong Tanjung Damai, karena kira Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, terhadap M. Tauhid bin Alan atau dipanggil Butor, dilakukan penangkapan. Penangkapan yang cukup panjang. Nah, jadi di dalam rekaman CCTV tersebut bukan tersangka Butor yang mengirimkan ke JNE, tapi dia menyuruh kalau istilahnya keponakannya, anak dari abangnya kalau disebut anaknya, atas nama Ade. Ya, bersama Ade. Inilah yang terdapat di CCTV di JNE di Ujung Gading. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap pemilik JNE, menerangkan bahwa pemilik barang ini ada orang lain lagi, ya, dengan dibuktikan adanya bukti transaksi pembayaran biaya pengiriman. Jadi ketika si Adi datang dibekali uang 600 ribu untuk mengirim paket tersebut dengan alamat yang sudah diberikan, ternyata uang yang diberikan itu kurang. Ini kronologis terungkapnya sampai ke 6 ke si Butor. Jadi setelah paket dimasukkan ke JNE, mulai ditimbang kurang lebih jumlahnya 13 kilo dengan 2 paket, ternyata biayanya ada 700 ribu. Karena uang yang diberikan kurang, makanya si Adi ini menelpon si Butor. Ini uangnya kurang. Terus setelah itu si pemilik JNE memberikan nomor rekening untuk ditransfer kekurangan dari biaya pengiriman itu senilai 100 ribu. Uang cash yang diberikan dari adik tadi yang mengirimkan 600 ribu ditambah transferan dari aplikasi dana milik si Butor 100 ribu. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui, kita bisa menentukan bahwa sebenarnya yang menyuruh si Adi ini adalah si Butor. Dari situ kita melakukan penyelidikan. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 24 jam kita bisa mengamankan tersangka Butor. Dan selanjutnya tersangka barang bukti kita lakukan proses penyelidikan untuk kita tindak lanjuti proses penyelidikan lanjut. Kemudian dari kejadian tersebut tentunya ya, kita terapkan pasal yang kita tanggalkan yaitu pasal 144 ayat 2
Junto pasal 115 ayat 2, junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, karena jenis ganja makanya kita kenapa pasalnya juga cukup berat ancaman. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita semua bahwa di kanan kiri kita masih banyak para pelaku pengedar narkotika maupun ganja. Itu mungkin dari saya, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Pak, ini narkobanya jenis ganja ini dari mana asalnya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk ini yang tersangka putor ini sebelumnya sudah kenal dengan atas nama si Panti. Ya, dia sudah sebelumnya sudah kenal nama Panti. Nama Noman dan Pangki. Kedua orang ini, Noman dan Pangki ini sekarang menjadi narapidana di Lapas Malang. Lapas Malang. Jadi beberapa hari sebelum barang ini dikirimkan dari Madinah, yang bersangkutan menelpon si tutor, kamu butuh duit enggak? Mau kerja enggak? Sudah ditawarkan dengan diiming-imingi dengan memberikan imbalan setiap kilonya nanti apabila terkirim sampai ke alamat di Malang sana, dia akan diberikan upah nilai 1 juta rupiah per kilo. Jadi kalau ini sampai ke lokasi pengiriman, nanti yang bersangkutan si tutor akan diberikan imbalan 12 juta. Pak. Dari asalnya, jadi barang ini berasal dari daerah Madinah. Pak, izin Pak, ya. Apa sekali ini aja atau udah pernah lolos dalam kegiatannya? Interogasi awal ini dia baru melakukan baru sekali, tapi masih kita dalam. Sama. Izin benar. Ya. Ini modus ini kan bervariasi. Juga banyak dan model pengirim pakai tukar buah dan lain-lain. Secara persuasif Polres Pasaman Barat nanti apa yang akan dilakukan? Apakah ada pembinaan atau bagaimana terkait ini? Karena kan ini kan terdeteksinya X-ray, Komandan. Bagaimana kalau dengan yang jalur darat yang sama sekali tidak melalui pendeteksi? Kan banyak jasa ekspedisi yang sekarang sistemnya kargo. Apa yang akan dilakukan oleh Polres Pasaman Barat ke depan mengingat di Pasaman Barat kan cukup banyak jasa pengiriman ini, Komandan? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Oh, untuk kegiatan selanjutnya, karena ini sudah kita mendapatkan sampel, ya ini pengiriman narkoba jenis ganja ini menggunakan jasa kargo, tentunya kita akan mulai melakukan pendataan dari kargo jasa-jasa pengiriman yang ada di Pasaman Barat. Secara bergiliran akan kita lakukan sosialisasi, kemudian akan kita berikan edukasi kepada mereka, ya, bagaimana mereka bisa melakukan deteksi awal. Ya. Dan barang apa yang dikirimkan. Sampai nanti berikutnya dari pemilik-pemilik kargo ini mereka bisa menjadi tersangka atau terlibat dalam pengedaran gelap narkoba tersebut. Tentunya kita akan datakan, kemudian kita akan berikan pemahaman dan edukasi dan juga pengetahuan awal minimal tentang bagaimana pencegahan narkoba melalui jalur darat maupun jalur udara. MOU rencana, Komandan? MOU karena ini pihak swasta, ya nanti kita coba bicarakan lebih jauh. Apakah tersangka residivis atau kali ini baru pernah? Kalau tersangka baru sekali, baru sekali ini. Yang pernah kali ini terlibat tindak pidana. Baru sekali ini melakukan pengiriman. Tapi untuk selanjutnya masih kita dalam apakah nanti dia pernah mengirim sebelum itu. Ini kebanyakan asalnya kan dari Madinah. Jadi sampai lolos ke Pasaman Barat, artinya ada nggak upaya Polres di daerah perbatasan meningkatkan pengawasan, mendirikan pos jaga atau gimana? Karena dia pasti barangnya dari Madinah gitu. Artinya upaya menghambat masuk ke Pasaman Barat. Apa upaya yang akan dilakukan ke depannya? Baik,
Baik, terima kasih. Kedepannya tentunya kita yang pertama kita akan berhasil dengan Polres Madinah untuk kerja sama-sama pencegahan, karena sudah beberapa kali bukan hanya ganja aja tapi juga termasuk narkotika jenis sabu juga rata-rata yang kita amankan berasal dari sana. Jadi kita tentunya secara kontinu nanti kita akan melakukan koordinasi dengan Polres Madinah untuk kita bersama-sama membuat tim, ya. Membuat tim untuk berasal terkait dengan narkoba tersebut. Ya. Ini pun informasi yang kita dapatkan ini pun kita sudah informasikan kepada pihak Madinah untuk kita melakukan penyelidikan bersama terkait dengan asal barang tersebut. Untuk di perbatasan sendiri, sampai ini pos ada kita memiliki di sana cek memantau dan memantau barang keluar masuk kabupaten tetangga. Kak, izin. Tadi dalamnya menyatakan metavitamin positif, metavitamin. Sementara ini kan ganja. Apakah tersangka pengedar juga jenis sabu atau pemakai saja? Kalau untuk sabu sampai saat pemakai, tapi kalau untuk ganja ini dia sebagai pengedar dua. Banyak disebutkan barang melalui laut di daerah Malang. Jadi peredaran narkoba ini seharusnya kan ada hulu dan hilirnya. Jadi maksudnya seperti ini, ada enggak rencananya ke depan dari pihak Polres Kalimantan Barat melakukan penyelidikan ke sana gitu? Gimana? Karena enggak mungkin di sini saja diselidiki. Sementara kan daerahnya sana dibiarkan seperti itu saja gitu. Jadi harus ada pikiran teknis. Gitu. Saya kepada ke depannya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya tentunya kita pasti akan nanti melakukan penyelidikan sampai ke siapa yang menyuruh, ya. Karena informasi dari yang kita dapatkan dari eksekutor yang dua orang ini sekarang berada di lapas, tentunya kita pasti akan nanti periksa. Dari sana nanti tentunya akan berkembang perkara tersebut dari mana dia membeli, siapa yang dia apa namanya. Siapa yang dia pesankan di sana itu tempat pemesannya di mana di Madinah sana, tentunya akan kita menyelidikkan sampai ke sana sampai ke siapa yang mengirim dari Madinah, kemudian nanti dari nanti diusung dari siapa yang terima sampai penerimanya yang berada di sesuai dengan alamat di Kabupaten Malang Jawa Timur ini tentunya akan kita penyelidikan sampai ke sana. Jawa Tambang kan, Butor ini kurir atau memang pengedar ya, Pak? Ya, kalau di kasus ini sementara kayak kurir kayaknya. Ya, kurir. Karena pada saat dia mengambil barang pun, dia hanya ditunjukkan foto. Itu hanya melalui jalur komunikasi. Kemudian barang ini dibungkus dalam karung. Jadi karung, kemudian difotokan, kemudian diberikan Sherlock, kamu ngambil nanti di sini, nah, di parit. Ya, di parit. Dibuang di parit kayak Ujung Gading. Ditaruh di dalam parit, kemudian diberikan lokasinya, difoto, kemudian si butor mengambil ke lokasi parit itu. Jadi antara butor dengan yang menaruh barang ini di parit itu tidak ketemu. Tidak kenal yang dia hanya berdasarkan kepercayaan melalui komunikasi lewat handphone. Satu orang kan? Ya, makanan itu makanan sajai dengan kain songket. Pada saat memerintahkan si adik untuk mengirim PJNI itu, dikasih tahu ke adik bahwa ini yang dikirimkan yang sudah dengan saja. Pak, tidak ada kecurigaan sih, adik itu mulai dia. Pak, izin Pak, ini pekerjaan sehari-hari tersangka apa Pak? Pekerjaan sehari-hari tersangka berat swasta. Dia itu freelance. Freelance apa? Jual-beli. Wagen. S1 ini. Sarjana. Di Jogja. Cukup. Izin dan. Sesi 2. Bentar lagi. Bentar. Kalau
pengakuan ke penyidik kan baru satu kali ini ya. Kira-kira Butar kenal dengan yang menyuruh itu di mana kenalnya? Via media sosial. Media sosial, benar? Benar. Tidak menyesal Butar tangkap? Tidak menyesal? Ya, penyesalan pasti ada. Oh. Menyanyi ya. Ada lagi? Via WhatsApp. Oh, via WhatsApp. Via WhatsApp. Via WhatsApp. Via WhatsApp. WhatsApp. Oh. Eh, lapas nanti dapat pacar tuh.